Ya, salam sehat, tetap semangat. Kembali bertemu dengan channel Rudy Wijaya. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat nomor urut dengan cepat pada tabel di MS Word. Nah, setelah kita membuat tabel, ya misalnya ini contoh tabel, ada 3 kolom dan ada 21 baris. Nah, ketika kita membuat nomor secara manual itu akan sangat lambat sekali ya. Misalnya ini kita buat secara manual, ini akan sangat lambat. Nah, bagaimana cara cepat membuat nomor dengan cepat? Bagaimana cara cepatnya? Langkah pertama, kita blok ya, kita blok kolom yang akan kita beri nomor. Kita blok, lalu kita klik home ya, kita klik home, lalu kita cari numbering. Nah, ini kita cari numbering, kita klik numbering. Nah, numbering ini ada berbagai jenis ya, kita menyesuaikan saja yang kita perlukan, 1 2 3 misalnya, atau ABCD. Jadi kita menyesuaikan saja. Jadi kita di sini akan membuat 1 2 3. Nah, kita klik 1 2 3. Nah, langsung otomatis ya. Sangat cepat. Nah, ini mudah digunakan ketika membuat nomor urut dengan jumlah yang sangat banyak. Demikian tutorial kali ini ya, cara membuat nomor urut dengan cepat pada tabel di MS Word. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa dukung terus channel Rudy Wijaya. Terima kasih.